Umbrella, kita udah cover lagu Rihanna, tapi makanan kita belum datang juga. But that's okay. Kita ngejelasin dulu aja. Why did we cover Rihanna? Karena we're gonna talk about her Nian, right now. Rihanna ini hebat banget. Albumnya dia terjual 6,2 juta copy all yes. around the world. Yes, dan saat dia rilis lagu Umbrella ini berganding tangan dengan Jay-Z ya. Jay-Z, that's right. Jadi dia ganding Jay-Z di sini dan langsung meledak lagunya. Meledak banget. And guess what? Buat Rihanna fans, don't worry. Karena Januari, just this January, dia ngeluarin the newest album judulnya Anti. Wow, I can't wait for that album. It's already out. And I already got it. Yes, bagus gak? Tapi aku belum denger semuanya, makanya I can't wait to hear everything. It's really good. Aku tahu yang satu, dia duet sama Drake. Okay. Itu judulnya Work. It's really good. It's really catchy. Alright. Tapi untuk sementara nih, ada juga nih cover yang catchy banget. Ini by Pentatonix. Dia nge-cover lagi Rihanna yang You the one that I think about all day. Tahu gak? Okay, let's check it out. Enak banget, check it out. We are back! Cheryl, kamu ngomongin siapa sekarang? Sekarang kita mau ngomongin Spice Girls, yes. Boy. Dan mereka ini kan emang karena kita lagi ngomongin friendship, mereka punya satu anthem yang melambangkan friendship sekali. Which one is that? Best Friends Forever. Oh, Best Friends Forever, ya. Yeah. Aku tuh kalau Spice Girls, ingetnya ya, Stop right now, thank you very much. Right. That's old school, man. Even people are singing along with us. Orang-orang pada ikutan joget tuh. Iya, seru banget. Wow. Okay, tapi anyway, Spice Girls emang mereka tuh debut and they are amazing. Jadi mereka, they're one of probably, bisa dibilang ya, legendary girl band. True. Karena kalau nggak ada mereka, girl band apa lagi yang namanya sebesar itu at the yeah. time. Dan mereka ini iconic banget ya. Each member itu punya panggilan masing-masing, kayak Posh itu Victoria Beckham. Oke, okay, kamu apa nggak? Posh, terus siapa lagi? Melanie B. Oke. Okay. Melanie itu nama panggilan apa? Scary. Yes. Scary. Alright. Terus, tiga lagi apa ada? Sporty. Sporty itu siapa? I forgot. Pokoknya ada Sporty. Terus ada siapa lagi? Like five members, oke. Okay? Dan mereka ini punya panggilan masing-masing untuk karakter wanita yang beda-beda gitu. Keren banget. Tapi sampai sekarang aku masih ngikutin Victoria Beckham and Melanie B. Victoria sih keren. Mereka banget. Yang berdua masih di mana-mana ya. Very iconic, yes. Yes, tapi anyway langsung aja kita puterin buat kalian. This is a really iconic Spice Girls song. Check it out. Okay, check it out. Okay, still talking about friendship guys. Kita sekarang mau ngebahas Taylor Swift. Oh, she's friendly. Yeah. You know her so well, don't you? Yeah, she's very friendly. Kayaknya ya kalau nonton interviewnya. Dan kalau misalkan ngeliat Instagramnya dia tuh nggak jauh-jauh dari foto bareng teman-temannya terus. Right. And she has all these A-lister friends. Pengen ngeliat gak? Her little gang, yeah? All right, let's go. Check it out. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Menjadi penyanyi profesional membuat pelantun lagu Bad Blood ini menjalin persahabatan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang menarik, kebanyakan dari sahabat Taylor Swift ini rupanya juga berprofesi sama sepertinya, yaitu penyanyi. Nah, siapa sajakah mereka? Ed Sheeran, pelantun Thinking Out Loud ini merupakan sahabat pria Taylor Swift yang paling akrab. Keakraban dua musisi muda ini pun bisa dinikmati dalam lagu kolaborasi mereka, Everything Has Changed.
Demi Lovato dan Selena Gomez. Pelantun lagu Let It Go dan penyanyi pop star ini memang akrab dengan Taylor Swift. Seperti yang terlihat di foto berikut, mereka terlihat sangat menikmati waktu kebersamaan mereka saat sedang melakukan FaceTime. Sayangnya, mereka bertiga ini pun belum pernah berkolaborasi bersama, dan yang pasti, momen ini sangat ditunggu oleh jutaan fans mereka. Lorde. Persahabatan antara Lorde dan Taylor Swift ini masih terbilang cukup baru. Kedua pemenang Grammy ini dikabarkan segera berduet dalam waktu dekat. Ellie Goulding. Dua musisi cantik ini dikenal sangat kompak dalam bermusik. Apalagi saat mereka berdua tampil bersama dalam show terakhir Swift di London awal bulan Februari lalu. Dan itulah beberapa info tentang sahabat selebriti Taylor Swift. Hope you enjoy it guys. Back to Boy and Cheryl. But anyways nih Taylor Swift ya, dia itu menciptakan salah satu lagu juga. Dan ini tuh menceritakan tentang masa-masa dia di high school. Apa namanya? You Belong With Me. You're on the phone yes. with your girlfriend. Dan ini tuh ceritanya, it's like she's friendzoned by one of her best friends. Right. Jadi dia naksir sama salah satu sahabatnya right. dia. Dan dia tuh di video klipnya lucu. Jadi dia tinggal di seberang-seberangan sama si cowoknya kalau nggak salah kan. Yes, yes, dan yes. dia tuh ngomong melalui jendela. Ya, yeah, dan yeah. ini sebenarnya tuh di Tennessee juga ya, di daerahnya Taylor Swift. Uh-huh. Where she was raised. So uh-huh. it's really cool. Yes, do you have the clip? Aku pengen lihat lagi sih. You Belong With Me. Oke, okay, we're guys. Back guys. Dan kayaknya pizza udah jadi nih, Chef. Halo, Pak. Udah jadi ya? Tadi kita minta extra extra cheese, jadi banyak banget cheese. Look at this. Yeah. Look at how cheesy that is. Ih, kamu pesen dua guys, tadi? Enggak, jadi kata masnya kita dikasih satu gratis. Wah, wow, awesome. Thank you. Ya, thank you. Wow. Oke, okay, anyway sih guys ya, kita sekarang mau ngebahas dari dalam negeri salah okay. satu grup band yang fenomenal sekali. Yes. They're called Project Pop. Yes, I love Project Pop. Dulu ya aku tuh ingat banget lagu dia tau yang mana ya. Dua gapat, what you gonna do kalau kamu feeling blue? Pernah denger ya? Aku pernah denger sih, tapi aku gak hafal banget. Kalau aku itu yang hafal mati tuh, dangdut is the music coming. Tapi anyways, Project Pop juga ada lagu nih yang benar-benar friendship banget. Ini membuat kita kayak merasa we're so close with our friends. Dan memang ya, kalau Project Pop tuh selalu di setiap lagunya tuh bisa dibilang kayak parodi. Semacam parodi, tapi yeah. ada message-nya. Benar, ada yeah, pesannya dan pasti judulnya itu tuh nempel banget di kita. Kayak dangdut is the music in my country. Right. Habis itu, apa tadi judul lagu yang kamu nyanyi? Tua Gapat, gitu kan. Dan memang musisi-musisi lain gak mungkin bisa pakai judul itu exactly. gitu loh. Keren exactly. banget. Oke. Okay. And guess what? Kamu harus... Kita mau kasih kalian video clip, oke? Okay? And then after this video clip, kita mau kasih request for you guys. Karena banyak banget gila yang request di Twitter kita. Mm-hmm. Kita, sorry dari kemarin belum sempat ngebacain, but this time kita bacain. Yes. But... straight after this clip, okay? Cheryl, let's have some pizza. Here, have some chicken. Yeah. Okay guys, sekarang waktunya kita take your request. Okay, ada yang request. Ini salah satu lagu yang aku suka banget. Yang nyanyi Bruno Mars. Dan lagu ini benar-benar phenomenal banget. Waktu itu dipakai untuk campaign untuk Topan Hayan, ingat yang di Filipina. Tahu. Jadi ini buat kayak donation gitu ya. Right, it's for donation. Jadi untuk donation untuk salah satu musibah yang terjadi di Filipina. Karena berhubung Bruno Mars ini sebenarnya orang dari Philippines. Exactly. Yes. He's part Filipino. Dan yang request lagu ini, thank you for you who requested it. Nice song. It's called Count On Me. Dan ternyata Colby Talbo, tau gak Colby Talbo? Who's that? Salah satu anak kecil dari ajang pencarian bakal. Dia tuh terkenal banget. Dia nge-cover lagu ini terus masukin ke albumnya? Ke albumnya dia. Oke. Okay. Yang judulnya Beautiful World. Right. Dan benar-benar enak banget. But for now, ini dia buat kamu yang request. This is Bruno Mars with Count On Me. Okay guys, well, kamu udah nonton berapa video ku terus gak habis-habis satu pizza? Nikmatin banget ya. It's so cheesy, kenyal banget. Okay guys, now it's time for us to talk about Mr. Adam Levine. Oh my gosh. Yeah, what's going on with Adam? Jadi... dia punya salah satu lagu juga yang menceritakan tentang persahabatan. Okay. Cuman bukan persahabatan sih, tentang hubungannya dia. Oke, okay, terus? Dan di hubungannya ini si ceweknya ini tuh udah nyerah duluan gitu. Habis itu tinggalin cowoknya di saat cowoknya ini mempunyai masalah yang rumit. What's the song called? It's called Maps, guys. Tapi ini lagu sih enak banget sih. I love Maps. Maps itu salah satu lagu yang dari Adam Levine yang menurut aku makasih ya lucu. Tapi menurut aku video clipnya rada-rada ya, aku kurang suka juga video clipnya. Bingungin. Yeah, I don't really like the video clip, but it's a nice song. It is. Dan lagu ini benar-benar apa ya, notasinya tuh dipikirin dengan baik-baik sih kalau menurut aku lagu ini.
And I hope you enjoy it. I'll play it for you. Check it out. Oke, okay, enak gak, Sher? Udah dibilang ini. Kok banyak banget sih your tomato sauce? I like that's tomato and cheese. No. Really? My portion. Itu enak. I like it. Oke, okay, tapi anyway, sekarang kita mau ngomongin We Are Young by Fun. Oke, okay? Jadi lagu ini benar-benar sih ya, membuat kita merasa jiwa muda kita tuh kembali lagi. Karena we remember dulu-dulu kita when we were young, kita ngapain aja. We set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Jiwa you're just muda. Reading the lyrics. Well, ya, lagu tuh begitu, emang kan iya, bercerita lewat emang lirik. Artinya kayak gitu ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Dan lagu ini itu benar-benar membuat semangat orang tuh jauh lebih tinggi loh. Iya, yeah, exactly. Lagu ini. Jiwa muda kita jadi naik banget. Yes, dan ini lagu sempat menempati Billboard ya, number one untuk beberapa minggu. No way. Yes, gara-gara lagu ini, Nate Ruess kan dari Fun dong. Dia tuh jadi di mana-mana, jadi duet sama Ariana Grande, jadi keren banget. Sama Pink. Dang. He's everywhere. Dan emang vokalnya ini emang gak perlu diraguin lagi ya. Nah, he's good. Emang waktu itu bukannya pernah di interview juga ya? Pas di Indonesia kan? Siapa yang pernah ada yang interview? Aku. No. Not me. Miss Feli. Oh ya, Feli yang. Yes. Miss Feli yang itu ya. Keren, she keren, interviewed. Keren banget. Hey Feli, our Hi. Friend kalau lagi nonton, what's up? Okay, anyways, ini dia Fun with We Are Young. Check it out. Dan jangan kemana-mana after this clip. We'll be right back. Sometimes in my life we all have pain, and we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me. Hey. When you're not strong, I'm gonna need somebody to. Bill Withers. Lagu aslinya dinyanyikan oleh Bill Withers. Aha. Dan katanya lagu ini ya boy, buat anak-anak yang baru belajar main piano, ini cocok banget karena chordnya itu gak banyak perpindahan. Only four chords. It's easy and it's a nice song and it's yes. also a friendly song. True. Jadi buat kalian kalau mau ngasih friendly vibes to your friends, sing that song for yes, them. Yes, it's very worldwide concept. It's very good ya. Yes. Yang kita mainin tadi, mm-hmm. also the video clip, itu mash up with Lean On Me and Lean On, Major Lazer. Jadi ada yang mashup itu di YouTube itu Sam Sui mash darah. Wah, yeah. keren banget. Kalau Sam Sui udah kolaborasi sama Kurt Schneider, bikin mashup emang udah gak bisa Cangol. Diragukin lagi. Tapi anyway, Bill Withers ini ngeluarin lagu Lean On Me dan ini menjadi anthem of the world untuk friendly vibes. And also ini lagu ini dia nyebutnya sebagai lagu pinggiran jalan lah. Oh. So this is a pinggiran jalan type of music. Kita jamming out with our people, everybody. Yeah, like everyone can sing the song and know the lyrics to the song. Jadi keren banget. Anyways, lagu Lean On ini yang Major Lazer, itu kan bikinnya bukannya di Hollywood ya music videonya? No, Bollywood, India. That's jadi mereka meant. Bikinnya di India dan itu pun terinspirasi dari dance move dari film Bollywood. Pantesan, keren banget. It's awesome. Dan ini kalau menurut Spotify, lagu Lean On ini, it's like one of the most streamed song in the world. Yeah, it even moved Ed Sheeran's single. Wow. Oke, okay, sekarang kita langsung aja yuk request you share yuk. Ini let's kita go. Ada request berikut ini datang dari kamu nih yang lagi nonton juga. Oke. Okay. Dan dia nge-request, dia minta lagunya One Call Away by Charlie Puth. Oke. Okay. All right. Well. Yes. Yeah. So, tadi kita puterin requestan dari kamu tuh ya. That was Charlie Puth One Call Away. Itu lagu tuh menceritakan tentang, "Hey, don't worry. You're not alone. You need me. I'm right there. One Call Away." Right. Dan Charlie Puth ini ya with all his talent akhirnya berhasil juga untuk mengeluarkan single sendiri. Iya kan? Kayak kalau misalnya ngetop-ngetop itu kan sama Meghan Trainor, sama Wiz Khalifa juga. Oh, he started out with a collaboration. Yeah, with Wiz Khalifa, right? Emang dia belum ada lagu sebelum sama Wiz? I don't think so. Oh, wow. Nice. I mean, none that we heard of. Not yet. Yeah, right. Yeah. But good. That song is a nice song, One Call Away. Good job, Mr. Charlie. Okay, all next right. up kita mau ngomongin Niji yang barusan ya. Yep. Niji dengan lagunya Arti Sahabat, itu aku suka banget. Jadi itu menceritakan tentang apa sih artinya sahabat. Yes.
Yes. Oke. Okay. Yeah. And we have the. Alright, Cheryl. Yes. Aku ada satu lagu yang aku suka banget video klipnya. Sebenarnya kamu yang ngasih tahu sih. It's One Direction's History. Sekarang I'm addicted to that song. Good. Katanya kamu sering dengerin di radio tapi enggak ngeh itu. Enggak tahu itu lagunya dia. Yeah, like yeah, ini awal-awal keluar ini lagu I'm Driving Around. Dang, ini lagu enak banget ya. Who is it? Who is it? Tapi gak pernah nyari. Terus kamu suruh aku ngecek video klipnya kan? Kan sedih kan katanya flashback. Pas aku denger, this is the song yang aku maksud enak di radio. It's One Direction's History, guys. Love enak banget. Dan tahu gak sih guys, pas History ini lagi booming-boomingnya banget, Zayn Malik akhirnya keluarin dengan single barunya. Pillow Talk. Yes, with Gigi Hadid. With Miss Gigi Hadid. As the model. Okay, tapi sebelumnya, before I'm gonna play you this video clip, and before we close the show, kalian harus lihat juga nih, ada event nih ya di Bandung, ini keren banget, dari SMA 2 di Bandung held ini event, undangan ada Isyana, Barsena, ada GAC. Pokoknya semua musisi-musisi yang lagi ngetop sekarang lah ya. Iya, yeah, and ini fancy SMA. Wow, dan mereka ada Noah juga. What? Okay, namanya ini Festival Eye of Universe dan ini diselenggarakan 6 Februari kemarin. Wow. So, damn. Okay, here, check it out. Acara ini merupakan acara tahunan dari SMA Negeri 2 Bandung. Nah, acara ini tuh udah terkenal banget di seluruh Bandung bahkan seluruh Indonesia. Sekarang kita hadir dengan konsep baru yaitu Super Mega Festival dengan mengusung tema keselarasan dan di sini kita membawa nama Eye of Universe. Acara ini sebenarnya diperuntukkan untuk generasi muda Indonesia karena kita pengen generasi muda Indonesia tuh sadar bahwa sebenarnya perbedaan yang ada di sekitar itu bisa membuat sesuatu yang hebat yaitu keselarasan. Bahwa anak-anak muda bisa bersatu untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan menghibur banyak orang juga gitu kan. Harapannya supaya penonton bisa have fun aja di sini, terus udah gitu bisa nikmatin bukan cuma musiknya tapi acara yang kita sajikan yaitu festivalnya sendiri, wahananya, stand-standnya, makanannya, belanja-belanjanya, segala macam. Bila ku mati, Yahud, dan kita main sore itu luar biasa ya. Sekali buat itu kita, buat kita senang sekali. Bintang tamunya banyak banget, ada Noah, terus udah gitu Isyana Saraswati, jangan lupa nonton Breakout jam 2:30 sore hanya di Net. Wow, nice event, man. Nice event. But it's time for us to go now, guys. Thank you so much for watching us. I'm Cheryl Shinafia. I'm Boy William. Follow me here, Cheryl Shinafia. I'm at Boy William. Instagram's at Cheryl Shinafia. And I'm at Boy William 17. I'll see you guys next time, right? Bye.